juga. Bro, gambar gua kena tu bro, kejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, nama aku Bob Bek. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel aku Bob Bek Jaga Graf. Okey, untuk video kali ini aku berkemping di Hutan Semungkis, di mana campsite yang diberi nama Jeram Tinggi Campsite. Kepada yang baru sahaja menonton channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk membantu aku growkan channel ini. Terima kasih. Untuk pengetahuan korang, campsite ni terletak di Kampung Sungai Semungkis, Hulu Langat, Selangor. Lokasinya aku akan letak di ruangan deskripsi di bawah. Buluh. Buluh adalah satu tanaman yang memainkan peranan besar dalam kehidupan manusia. Tidak lupa juga di Malaysia misalnya, buluh berperanan sebagai salah satu bahan penting untuk membina rumah. Buluh juga dijadikan rakit yang berperanan sebagai pengangkutan penting bagi menghubungkan kampung-kampung pada ketika dahulu. Selain rumah dan rakit, buluh juga menjadi bahan utama untuk membuat pelbagai peralatan lain yang digunakan dalam urusan seharian masyarakat dahulu. Petikan daripada Akhbar Digital Selangor Kini oleh saudara Nazli Ibrahim. Eh, dah macam channel National Geographic berbahasa Melayu pula. Okey, dalam masa kita beriadah, kita juga boleh menimba ilmu, menambah ilmu bersama-sama. Sambil-sambil korang tengok video ni, aku akan bercerita sikitlah tentang kejadian pada hari ni. Kami sampai di campsite ni pada hari Jumaat, selepas solat Jumaat. Jadi setup tu pun memang mengambil masa yang agak lama lah. Untuk setup yang macam ni memang memerlukan tenaga kerja yang agak ramai. Seperti yang korang boleh lihat, perancangan yang rapi diperlukan untuk membangunkan campsite kami ni. Disclaimer, kami telah pun meminta izin daripada tuan tanah untuk menebang buluh di kawasan campsite. Langit tidak selalunya cerah. Sedang kami sibuk membangunkan campsite kami ni, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Namun begitu, kami semua tidak berputus asa kerana tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Apabila tiba jadi campsite, membangunkan campsite, sediakan tempat tidur yang telah dididik oleh ahli KRB sejak dahulu lagi. Bunyi ucapan seperti berbau politik bukan? Tapi bukan. Untuk tak nak mengganggu fokus korang, jom kita layan full video ni. Nak tambah boleh tak bro? Ha? Nak tambah boleh tak bro? Dengan pegas ni. Dengan pegas ni dah bunga ni. Barang apa? Barang nombor. Dia boleh pergi ke 15 kaki. Serius. 15 kaki. Eh, apa mau bikin dari 15 kaki? 15 kaki mu. Bukan dia kecil. Ini bukan ini. Dia panggang ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni hari kedua orang camping kat sini. So, seperti yang korang tahu, ini adalah my second family, KRB, my lovely KRB. Grup ni, kalau untuk yang tak pernah tahu lagi, aku ada satu grup. Ini dipanggil KRB ataupun nama panjang dia, Kelab Rumpun Buluh.
So kebanyakan kalau kita orang punya senior-senior kat sini, semuanya King's Cup lah. Semua bekas-bekas pengangkat dulu, pengangkat muda, sekarang sudah pengangkat tu lah. Okay. So aktiviti pagi ni macam biasa, kita ada chef kita tengah masak, kawan-kawan kita tengah sama sembang. So nanti aku buat korang pusing ke korang punya campsite ni. Macam biasa mesti ada buluh. Dia nama kelak rumpun buluh, mesti ada buluh. Okay, jom. Okay, jom kita tengok kita punya chef masak pagi ni. Kita punya tempat masak memang special untuk chef kita saja. Satu gantung sayur-sayuran. Morning chef. Morning. Ini hari kita makan apa pagi? Mi goreng. Mantap. Macam mana? Okay, so basically bila dengan diorang ni mesti akan ada tripod. Pakai buluh lah. Ini buluh, bawa ikat ke pokok sana, baru tarik canvas ni. Dari sana, ujung sana kemah putih tu, sampai sini. Kau ambil campsite ni, kau ambil lah, bayar. Lepas tu bawah ni akan bulonggok lah. Kita orang semua ramai-ramai tidur atas campbed. Ni memang style KRB daripada dulu sampai sekarang. Kita bawa semualah, macam-macam kita orang bawa. Minta duit dengan orang apa. Tu ni gimana ni bro? Kita nak cari kayu api dan sedikit buluh untuk kita membuat para. Dan malam ni kita ada campfire untuk camp kita. Jadi untuk cari kayu api kita kena berjalan kurang 50 meter ke atas ni. Okey. Jom. Assalamualaikum. Kita tak boleh tiba kat orang ni buat lagi apa, malah petaka ada orang ni.
Cuba. Nampak. Itu ilmu tu. Salah. Okey. Alright. Ya, tarik. Okey. Tarik. Tarik. Okey. Dia jadi gini. Buku silia tadi. Okey, masuk situ. Okey, faham. Alright. Okey, bunga keti menyambung dua utas tali yang sama besar tapi licin. Licin. Okey. Alright. Banyakkan kalau orang memancing, kadang-kadang digunakan tali lah. Untuk menyambung tali tansi tu dengan tali kabel. Tali kabel. Banyak guna dia warna. Okey. Okey, alright. Itu bunga keti. Kan, dia pusing begini. Masuk begini, pusing begini. Nampak? Okey, jadi kita dah ikat ni, kita akan bawa tali ni beli orang, tapi kita akan bagi tali. Jadi maknanya tali ni dia tak jebut di sini. Jadi kita dapat menyelamatkan orang dengan menggunakan ikatan ni. Ha, sebab dia tekan, dia punya mati dia. Ikatan ni, dia pusing kini, dia lilit begini. Nampak? Kemas dia. Ha, kan? Ini ikatan serong untuk membuat ikatan pada kayu yang bentuk dia sama tegak. Maknanya dia sama tegak. Lalu kalau buat ampai, kan buat ampai kan? Buat ampai ni, tiang tu kita dah pacak, jadi kita nak buat ni kan? Ni tali ampai. Ha, ni ikatan ni. Ha. Ada kelas tadi, kelas dengan Farhan. Ya, ya, ya. Ha, ni ni. Ni tadi kau mahu cakap. Dia ni function dia untuk lock grip dan ikatan yang kita buat permulaan dari. Baru dia kukuh. Cikgu? Bunga raya. Manuk, manuk. Manuk. Oh, manuk. Itu satu lagi. Itu satu lagi. Oh, itu satu lagi. Okey. Okey. Ini tahan lah, tahan. Nak tahu tahan. Tahan. Lepas tu yang ni tahan. Ini tahan dulu. Tahan ni? Okey. Yang di ujung, masuk yang kat bawah tahan. Oh, bawah tahan. Haa. Haa. Lepas tu satu lagi. Masuk sendiri. Haa, masuk satu lagi. Okey. Ngam. Tarik. Haa. Ini nak bagi kemas. Nak bagi kemas. Pusing kan ini, gulung. Okey, boleh, boleh. Haa. Jom bagi kemas. Ini masuk dalam lagi. Haa, masuk dalam sikit tak bu. Ah. Okey. Bawah, bawah, bawah. Sini masuk sini. Ha, ni atas. Tak ni ni ikut ikut ikut. Ikut atas. Bahagian bahagian ikut bawah, bawah ke bawah, bawah, bawah. Tarik dulu. Ha. Sini sini. Tarik, tarik. Okey, sampai sampai tu tarik. Sentap. Tarik. Mantap lah Pak An. Pak An, power eh. First day. Apa yang diorang buat belakang pokok tu? Apa yang diorang lakukan belakang pokok tu? Kaki yang ambil, kaki, kaki yang ambil. Hai, buat betul. Hai. Sekarang Puan tengah sedang set up untuk buat pelantau untuk basuh. Jadi inilah dia hasil dia daripada pukul 9 tadi. Puan di sini. Betul ke?
Semua tak. Terima kasih lah. Semua orang tak berani bersuara menidak. Semua orang tak berani menidak kan? Perlu nak menidak. Dia tak menidak bersama ni. Dia punya idea. Dia punya cerita. Panjang sikit tak apa. Tadi banyak bro. Apa tu tak kira. Jangan berkira sangat yang pahit. This the rice. This the chef. Menu kita ini kari ikan sambal udang. Waduh, man. Kena. Jauh ni, kalau betul-betul laut, berapa kali ulang ambil? 18. Tidur. Penat lah. Itulah dia lalu pun. Sedap. Saya kejar hari ini. Wow, smart. Allah 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 Allah
Ada orang, macam tak ada orang, sunyi dan sepi. Oh, ramai juga lah. Alhamdulillah, pampai kita hari ni laki paket habis. Man laksa. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya tidak ada apa yang special pun pada malam ini. Cuma at least dengan segala hormatnya, mempersilakan pemanda satu, saudara Tuan Haji Kes. Amin. Amin. Sama ada kemauan tak ada ke, orang tu tak ada ke, ataupun ada sebagainya, na'udzubillah kita dijauhkan dan diteruskan di banyak orang agar dapat terus bersama. Alright, mudah-mudahan mari kita membuka majlis kita pada malam ini dengan umur kita Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis kita menjamu selera, mari kita berkenalan dulu dengan band daripada Cool Bob Ice. Alright. Pemain gitar iaitu saudara Ivan Rohaimi. Juga backup dan juga lead iaitu saudara Hafiz Handsome. Dan pemain drum kita pada hari ini iaitu Bear Utiber. Alright, mereka akan mengiringi artis-artis jemputan. Okey, untuk bahagian ni aku terpaksa mute bagi mengelakkan kena copyright daripada pihak YouTube. Okey, untuk pengetahuan korang juga, setiap camping kami bersama KRB ni untuk malam takhir akan ada malam kebudayaan. Kita panggil malam kebudayaan lah. Jadi ini memang tradisi camping bersama KRB sejak dari dulu lagi. Daripada sinilah kita boleh lihat bakat-bakat terpendam yang ada pada setiap ahli KRB. Macam kali ni aku bermain alat muzik dan ada kawan-kawan lain yang menyanyi. Pada camping-camping yang lepas ada yang buat lakonan, sketsa pendek. Itu memang aktiviti wajib lah bila tiba malam terakhir camping. Jadi untuk camping kali ni, kemah aku dijadikan sebagai backdrop untuk sembahan. Jadi kalau korang berminat dengan kemah cantik warna hijau tu, aku akan letak link di deskripsi bawah. Okay. Alright, sekian sahaja perjumpaan kita pada malam ini. Syukur, berkat silapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada keluarga, kepada Ali, kepada Kenzi. Terima kasih kepada semua. Dan apapun pada esok hari, jangan lupa kita gotong royong, okay? Dan saya minta kepada seluruh ahli KRB sahaja, Call leader sahaja termasuk Sam, untuk kita berada di sesi yang kedua. Alright, dipersilakan. Alright, bersuai. Ha? Okay. Okay, Mak. Settle semua, Mak. Okay. Kita dah settle camping untuk kali ini bersama dengan keluarga KRB ku. Itu saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share video ni. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye-bye.